Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video hadapan saya ini ada Honda Scoopy Series. Jadi stoknya ini komplit. Tadi yang dicuplikan awal video tadi, yang unitnya ada di depan ya, jadi kurang satu, yaitu warna merah, stoknya ada di dealer pusat. Ini saya jelaskan dulu, untuk Honda Scoopy Series, ini terbagi ada 4 tipe, yaitu tipe yang smart keyless itu ada 2, yaitu Scoopy Prestige dan Scoopy Stylish, sedangkan yang tipe kontak itu ada 2 tipe ya, tipe sporty dan tipe fashion. Untuk yang tipe smart keyless, yang tipe Prestige, untuk varian warnanya itu terbagi ada 2 ya, yaitu warna putih dop dan warna hitam dop. Sedangkan yang tipe stylish itu warnanya merah dop dan hijau dop. Untuk yang tipe kontak, yaitu Scoopy Sporty, yaitu warnanya ada 2 juga, yaitu warna merah kombinasi dengan warna hitam ya. Kemarin di sini ada unitnya tapi sudah laku di dealer pusat, stoknya masih banyak. Terus ada warna coklat, coklat krem ya, kombinasi dengan coklat dop itu. Terus untuk yang tipe fashion itu ada 2 varian warna, yaitu warna silver di depan saya ini kombinasi dengan warna hitam dop. Untuk warna yang satunya lagi yaitu warna biru dop yang ada di depan video cuplikan awal tadi ya, warna fashion biru. Terus untuk harga, harga Honda Scoopy untuk yang tipe kunci kontak ya, tipe sporty dan tipe fashion itu dibanderol dengan harga Rp23.580.000. Sedangkan yang tipe smart keyless yaitu tipe Prestige dan Stylish itu harganya dibanderol dengan harga Rp24.460.000. OTR Jawa Tengah meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Honda Scoopy Series itu warna tahun 2024 itu paling banyak dicari, seperti tipe smart keyless yaitu tipe Prestige dan Stylish, warna hitam atau warna putih, warna merah, juga warna hijau. Nah, ini sekarang ini saya ada prosesan ya, warna putih dop ya. Ini nanti pengambilan kredit, nanti ada prosesan, semoga saja bisa ACC. Untuk yang tipe kunci kontak ini warna paling beda sendiri, juga hampir mirip dengan tipe smart keyless, warnanya dop, silver dop, full dop ya. Untuk yang warna fashion blue itu tampilan depannya warna biru dop, kanan kirinya putih glossy. Nah, terus untuk tampilan depannya ini sama ya, bodinya sama, cuma corak warnanya yang beda. Jadi untuk yang tipe smart keyless itu ada perbedaan ya antara yang kunci kontak. Di varian warnanya beda sendiri, identik. Kalau yang keyless, yang tipe Prestige itu full dop,
tanpa ada stiker, cuma tulisan plastik ya, seperti ini. Tidak ada stiker di bodi kanan kirinya. Terus sedangkan yang tipe stainless itu ada tambahan di sayap kanan kirinya, itu ada stikernya, ada tambahan stiker di samping kanan kiri sini seperti ini, kanan kiri itu ada stikernya, ada strippingnya. Terus di pelek racingnya sama ya, warna coklat. Sedangkan yang tipe kunci kontak itu warnanya hampir sama, cuman ada kombinasinya. Kalau yang tipe sporty itu warnanya glossy semua ya, jadi merah merah mengkilap, kombinasi warna hitam mengkilap. Terus ada tambahan stikernya. Untuk yang fashion warnanya dop, juga ada warna yang glossy. Kalau yang glossy itu warna biru, biru dop kombinasi dengan warna putih glossy. Kalau yang warna silver seperti ini, semuanya dop dari depan warna silver, terus kanan kirinya warna hitam dop. Ada kombinasi strippingnya seperti ini contohnya. Untuk pelek racingnya identik warna hitam ya, seperti ini. Untuk yang tipe kunci kontak, mau yang tipe fashion ataupun tipe sporty. Terus untuk di tampilan di speedometernya ini sama ya, jadi sama semuanya. Untuk yang tipe smart keyless dan tipe kunci kontak. Terus di step floor-nya paling beda sendiri ya, identik dengan warna coklat seperti ini, mau tipe plastik ataupun tipe stainless. Untuk yang tipe kunci kontak, yang fashion ataupun sporty itu warnanya hitam di step floor-nya. Seperti ini ya, beda ya. Nah, untuk bodi-bodinya ini beda, tanpa stiker full. Pokoknya yang sporty dan fashion tuh ada kombinasi dengan stripping. Juga yang stylish ada tambahan sedikit strippingnya atau stikernya. Nah, terus untuk di joknya beda sendiri ya. Kalau yang tipe stylish maupun plastik itu joknya coklat warnanya, cara membedakannya. Terus untuk yang tipe fashion maupun tipe sport itu joknya warna hitam. Untuk di bagelnya identik dengan warna silver. Untuk yang tipe plastik maupun tipe stainless warna silver seperti ini. Sedangkan yang tipe fashion maupun tipe sporty bagelnya warna hitam dok seperti ini. Kita lanjut untuk di tutup CVT-nya paling beda ya. Jadi tutup CVT-nya untuk yang tipe plastik maupun tipe stainless itu warnanya silver kombinasi dengan warna hitam. Sedangkan yang tipe kunci kontak, yang tipe fashion maupun tipe sport itu warnanya hitam dok. Seperti ini ya, biar Anda tahu di sampingnya sebelah sini. Nah, terus untuk yang cover mufflernya, yang tipe plastik maupun tipe stainless itu identik warna silver. Ban belakangnya warna coklat ya, yang tadi saya sebutkan otomatis sama ya depan belakang. Kalau yang tipe kunci smart keyless warnanya, pelek racingnya warna coklat. Kalau yang tipe kunci kontak warnanya hitam. Untuk yang pelek racingnya, untuk cover mufflernya warna silver seperti ini. Terus untuk yang tipe fashion maupun tipe sporty itu warnanya hitam ya. Ya, seperti ini. Cover mufflernya warnanya hitam. Hitam glossy. Seperti ini. Nah, jadi ada perbedaan meskipun bentuknya sama.
itu ada perbedaan. Untuk lampu belakangnya sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Ini sama semuanya, lampu belakang tampilannya sama ya. Sudah dilengkapi dengan idling stop semua, kombi brake system juga sama, fitur-fiturnya juga sama. Perbedaannya di remote. Nah, apa komentar Anda tentang Honda Scoopy Series yang tadi saya jelaskan? Kalau Anda tahu, nanti bisa ditambahkan di kolom komentar ya, perbedaannya di mana saja bisa ditambahkan kalau ada yang kurang. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan mencerahkan untuk Anda. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia. Ada tambahan lagi. Nah, ini untuk yang tipe Smart Keyless, tipe Prestige maupun Stylish itu tidak ada kickstarternya. Kalau yang tipe Sporty maupun tipe Fashion itu ada tambahan kickstarternya. Jadi sama-sama ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu ya. Thank you.